Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Nana, lahir pada tanggal 16 April 1983. Saat ini tinggal di rumah dengan nomor 33. Dia memiliki karakter yang ceria. Tetapi saya melihat di sini adanya dendam yang membuat orang lain menjadi sengsara. Berbagai macam cara untuk menarik pria. Dan saya melihat dia adalah seorang simpanan. Ada sosok wanita berambut panjang dengan lidah menjulur. Itu yang saya lihat. Silakan, Roy. Nama Nana. Iya. Kemudian betul tanggal lahirnya 16 bulan 4 1983. Iya, benar. Dan kemudian nomor rumahnya 33. Iya, benar. Melihat dari tanggal lahirnya, saya merasa Nana kamu mempergunakan ilmu ini untuk menjadi seorang simpenan. Kamu lebih enjoy ternyata menjadi seorang simpenan. Itu yang saya rasakan di tubuh Nana. Dan sampai sekarang nih kayaknya kamu bergetar nuansa hatinya. Antara ketakutan juga Nana, dan Nana ingin menghilangkan seluruh ilmu-ilmunya juga, itu yang saya rasain. Antara kamu ingin hilangkan, tapi ada rasa khawatir kalau hilang gimana, dan caranya gimana, mesti gimana, dan seperti apa. Itu saya rasakan di mata Nana. Dan satu lagi yang saya lihat, entah kenapa ya, saya melihat di tubuh kamu, itu identik dengan mandi kembang. Apakah masih ada sampai sekarang? Ritual sebenarnya itu saya sudah tidak lakukan lagi sebenarnya. Iya. Itu yang saya mau tahu, apa itu masih nempel sampai sekarang apa gimana? Karena saya sebenarnya sudah tidak ada keinginan lagi untuk itu sebenarnya. Sebenarnya masih ada yang nempel. Sangat masih ada. Terlihat jelas. Kelihat jelas sekali. Jadi kalau orang yang lihat saya sekarang ini karena faktor itu? Nah, itu dia. Jadi karena sosok itu, Roy? Iya, betul, Bayu. Sosoknya seperti apa, Roy? Saya ngelihat sesosok. Ada pohon ya? Iya. Di daerah sekitar rumah kamu. Jadi sebenarnya yang saya lihat di sini adalah sosok kuntilanak yang menempel di tubuh kamu dan dia hinggap di pohon depan rumah kamu. Itu yang saya rasain. Jadi saya ngerasa juga. Entah kenapa ya, saya ngelihat Nana, saya lihat kuntilanak. Kuntilanak. Itu yang saya rasakan. Tapi saya yakin Nana datang ke sini bertujuan baik untuk melepas ini semuanya. Iya. Karena saya tahu hati orang. Kamu di sini saya lihat ada ketakutan yang luar biasa. Bagaimana ngelepasin sang kuntilanak ini dan teman-temannya. Masa jadi nggak ya? Sendiri, ada banyak. Banyak. Kuntilanak juga gitu. Banyak teman-teman. Ternyata kamu itu, saya ngerasa ada satu.